apakah saya berdosa jika setelah saya menikah saya berpisah kota dengan calon suami untuk beberapa bulan karena pekerjaan, dan calon suami saya setuju? Dia tak setuju sebetulnya, cuman takut dia. Bang, nanti kita nikah ya, cuman berapa bulannya kita pisah dulu. Iyalah deh. Dia kebetulan anggota ikatan suami, takut bini pula. Takkan ada mau suami istri berpisah, buah hati belayan jiwa, sedetik saja ditinggalkan kau terbayang di pelupuk mata. Mana mungkin bisa. So sweet Pak Ustaz. Oleh sebab itu, kalau bisa kalian pindah jadi satu kota, bisa. Jangan terlalu lama-lama. Ingat, munculnya perselingkuhan, komunikasi rusak disebabkan oleh berjauhan ini. Dekat kan? Ada hal yang tak bisa dibayar dengan materi. Yang kau kejarnya apa? Gaji-gaji, sumbangan itu segala macam, ada reward segala macam. Ada sesuatu yang tak bisa dibeli dengan materi. Apa itu? Komunikasi yang amat sangat berharga. Oleh sebab itu, jangan sampai